Agatha Pratiwi, tapi biasanya dikenal dengan Agathis Damara karena emang ya baru malam ini saya pakai nama Agatha Pratiwi, nama saya sendiri. Ya, saya tattoo artist atau disebut tattooist, bukan PNS, bukan dari kantoran ya, dan saya penyihir. Di sini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya selama ini untuk sampai pada akhirnya memilih tattoo artist sebagai jalan ninja. Ya, seperti orang-orang pada umumnya, saya juga suka bimbang gitu. Jadi pikiran saya tuh terpolarisasi jadi dua kubu antara angel saya yang sebenarnya nggak baik-baik banget sih, tapi kayak dia tuh sangat empatik gitu. Dan ada demon saya yang ya sangat cynical gitu. Jadi dimulai dari waktu saya kuliah itu dulu saya depressed karena kuliah di teknik mesin, cewek sendiri itu kayak nggak dapet tempat untuk berkembang gitu ya, karena kalah sama cowok-cowok yang lain yang lebih kuat gitu. Nah terus insting bertahan saya tuh mengatakan kayak saya harus punya sesuatu yang lain yang bisa dikerjakan. Akhirnya okelah, menggambar, dan kebetulan juga itu bisa jadi healing proses untuk depresi saya waktu itu. Nggak ada duitnya, beneran, sumpah. Nggak ada. Ya, tapi juga nato, akhirnya saya beli tato juga nggak, bukan semata-mata untuk duit sih sebenarnya, walaupun ya oke, ada. Ya, ketemu banyak kulit yang berbeda-beda itu jadi challenge sendiri sih, jadi udah kayak, wow, seru. It's a whole new things gitu. Ditambah lagi, dunia tato itu lagi-lagi saya menemukan didominasi oleh laki-laki. Jadi kayak cewek tuh, wow, jarang banget gitu. Dan di sini 2015 saya ketemu dengan Indonesia Female Tattoo Artist yang jadi motivasi solid untuk saya akhirnya memilih, udah, tato aja lah gitu. Tato tuh gak ada, tato gak ada sekolahnya. Jadi saya waktu itu traveling ke Jawa, Bali, Jawa, Bali, Jawa dan Bali, Jawa dan Bali lah pokoknya gitu. Tapi ya gini deh, bisa dilihat ini capek banget, tato kayak gini kan. Hygiene-nya juga gak hygiene, ya gila. Tuh ada kopi di situ. Nah, terus saya akhirnya okelah di Jakarta aja dengan harapan buka studio tato private, lebih profesional, punya tatual, punya price rate yang jelas, kayak wow, akhirnya profesional. Tapi ya di kosan sih, ini kayak saya tidur di situ loh, betul, itu kasur. Nah, terus juga saya sebenarnya kidal, tapi karena suatu kecelakaan saya menggunakan tangan kanan saya untuk almost everything, termasuk untuk nato, dan hasilnya ya apa, nggak bisa lurus, garis tuh nggak bisa lurus. Jadi kayak aduh, lu kalau nggak nato, nggak bisa bikin garis, lu nggak bisa nato, udah lu gagal di sini. Iya, ini adalah pemberhentian terakhir dari rasa kegagalan itu. Jadi kayaknya angel saya berpikir untuk okay, jadi garis lurus itu tuh bisa jadi karakter kok, itu bisa jadi signature gitu. Dan sampai akhirnya dari kepikiran tentang tempat dan segala macam tentang desain saya, akhirnya ketemu sama teman saya yang berinisial Nadia Natasha alias Najil, ya inisialnya itu. Sampai ya akhirnya kami team up ya, walaupun kayak capek banget, pasti belum dramanya, belum nanti berantem segala macam, tapi ya it looks professional now gitu, kayak wah, tato artis. Percaya atau tidak, ya baru mulai malam ini saya menggunakan nama Agatha Pratiwi karena percaya atau tidak, orang tua saya membuang saya 2 tahun. Itu kayak karena saya milih itu tuh kayak, jadi kayak berpikir-pikir lagi gitu loh. Ini apakah ini benar? Benarkah apa yang saya putuskan untuk jadi tato artis, atau cuma pembenaran aja? Kayak enak orang, tato artis, aduh gimana ini, ini bener apa enggak gitu. Jangan-jangan bertahan di sini nih karena cuma kayak udahlah, nggak apa-apa lah, udah ini nggak apa-apa aja, nggak apa-apa gitu. Okay, slide yang ini adalah bukan tentang saya, jadi
it's not about you, it's not about my art, it's not about me doing my art, tapi kayak orang yang datang ke saya dan mereka ngerasa agak you help me with all the anxiety, terus kayak mereka juga itu sebagai healing proses mereka. Nah, dan tendensi saya untuk lebih memaksimalkan kontur badan untuk digabungkan dengan tato itu jadi bikin orang ngerasa lebih menerima dirinya sendiri, ya, jadi body positivity. Dan ternyata di satu sisi juga orang-orang yang datang ke saya itu kayak yang biasa tato-tato BM, kayak agak pengen tato gini-gini, udah gue kayak ini banget, aduh capek banget gini, dah. Jadi meaningful dari tato itu sebenarnya nggak harus yang itu sangat ilustratif, itu enggak, tapi kayak di momen lo nato itu dan itu bisa bikin lo kayak oh, itu juga sangat berarti buat mereka ternyata. Dan setelah sharing-sharing banyak kepada orang tua, ini lo bu, saya udah membantu banyak orang gini-gini, akhirnya ya diterima. Walaupun kalau ditanya anaknya kerja apa di Jakarta, nyablon gitu kayak ya serius. Di malam hari ini saya mau berterima kasih pada banyak orang yang gak bisa saya sebutin satu-satu, walaupun banyak juga tuh daftarnya orang yang emang bikin saya ragu, tapi ya tetap thanks lah. Pada akhirnya dari sini tuh saya bisa bilang what does it take to be an artpreneur gitu, apa yang dibutuhkan, banyak banget. Kita bisa kehilangan banyak hal, kita bisa membayar semuanya dengan banyak hal yang kita punya, keluarga, karir, dan segala macam. Tapi pada akhirnya, apakah itu sepadan atau enggak, itu adalah tentang bagaimana kita melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Apakah mereka ternyata senang atau enggak, terus apakah mereka terbantu atau enggak. Karena pada akhirnya ya, itu bukan cuma tentang kita gitu, tapi tentang orang lain juga. Oke. Ya, terima kasih Agak Zamara. Terima kasih semuanya. Bagi teman-teman yang ingin sharing momen-momen yang seru malam ini di sosial media, bisa pakai gunain hashtag PKNJPOL38. Dan bagi teman-teman yang tadi punya pertanyaan, mungkin setelah lihat tadi yang ini semua tadi kita sudah saksikan, bisa juga ke Instagramnya Maverick @mavgram, dan di situ ada highlight. Bisa dipilih yang pecah-pecah, bisa ditanyakan di situ di fitur Ask Me a Question. Ya, selanjutnya.